Beginilah kondisi Jalan Raja Wali Mandala, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga sekitarnya mengeluh keadaan jalan yang sudah 5 tahun tak kunjung diperbaiki. Kondisi jalan semakin rusak dan berlubang hingga menggenangi air bak layak seperti gumbangan kerbau. Kondisi jalanan sangatlah hancur. Dengan kondisi seperti ini, sering timbul kecelakaan bagi sesama pengguna jalan dikarenakan para pengguna jalan menghindari lubang jalan. Penyebab lain terjadi kecelakaan disebabkan lubang jalan tak terlihat karena tertutup air hujan, yang pada akhirnya mereka bisa terjatuh bahkan bertabrakan. Sementara pemberitahuan kepada lurah hingga kecamatan sudahlah dilayangkan. Namun jalan tak kunjung juga diperbaiki, warga menilai kelurahan dan kecamatan mengabaikan pengaduan warga tersebut. Selain itu, terdapat juga jalan yang belum pernah disentuh aspal. Jalan tersebut berada di lokasi Jalan Enggang Unjung Mandala, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang. Kondisi jalan masih bertanah dan tidak ada dilakukan pengaspalan. Keadaan ini sudah dialami warga sejak tahun 1998 bahwa jalan tersebut tidak pernah diaspal sama sekali. Jalan ini sangatlah dibutuhkan warga disebabkan fasilitas rumah ibadah berada di jalan tersebut, seperti gereja dan masjid. Tokoh masyarakat setempat Sahmudin Damanik mengatakan, masyarakat sangat mengeluhkan keadaan jalan yang rusak ini. Masyarakat meminta kepada DPRD Deli Serdang Dapil setempat dan pemerintah Kabupaten Deli Serdang seharusnya memperhatikan infrastruktur seperti jalan perumahan warga. Sedangkan masyarakat selama ini selalu aktif dalam membayar pajak yang diminta oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan. Kami, saya sendiri di sini sebagai warga di sini, sudah mulai tahun 1998, sudah berdomisili di sini, tidak adanya pembangunan di sini. Jalan begini aja. Jadi sering nggak terjadi kecelakaan, Pak, atau apa gimana, Pak, yang dialaminya, Pak? Ya jelaslah, kalau umpamanya keadaan jalan di sini, masyarakat sering terjatuh, kena lubang yang sangat dalam begitunya. Harapan, Pak, gimana, Pak, sama pemerintah? Ya, kami sebagai warga di sini yang mengharapkan kepada pemerintah memperhatikan daerahnya, terutama ini sudah kelurahan. Masih adanya jalan kelurahan yang demikian ini. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.